Orang tu pula daripada orang daripada orang awam awam. Jawab itu dalam lekan. Apa ni buang buang itu selamat. Biawa itu. Syamin gak bisa nak ketawa cuy. Macam sebab sebab apa kau? Biawa itu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke, so kali ini kita akan mereak lagi cuy ya. Tapi ini kita akan mereaksi sebuah video lucu ya. Yang mana teman-teman kita mengirimkan saya sebuah video. Video dari apa Asif ya. Asif, Yo, dan Syahmi ya. Semalam saya mau nonton langsung cuy. Tapi saya bilang alangkah baiknya kita reak cuy ya. Siapa tahu ini memang benar-benar lucu. Buat kita ngakak ya. Gak ada salahnya cuy kita reak cuy ya. Saya buka dulu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin merequest sesuatu atau video, silakan aja follow Instagram yang saya punya. Ini saya cantumkan di sini. Dan kalau kalian ingin mengirimkan saya sebuah link atau mengirimkan saya video-video lucu, silakan aja tag saya di Instagram. Karena akhir-akhir ini saya aktif banget di Instagram cuy ya. Jadi kalau ingin mengenal atau mengetahui keseharian saya, silakan aja follow Instagram saya cuy. Kita buka dulu. Mana nih? Semalam ada itu yang ngirimin saya. Ini. Langsung aja kita buka cuy ya, mumpung. Nah, ini dia. Saya lihatnya segini semalam. Oke, langsung aja kita lihat. Dia membawakan warta berita nih. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. 3, 2, 1 dan boom. Perbesarnya gimana sih? Oh gini. Bintang YouTuber Syahmi, Asif, dan Yul berhasrat ingin menjadi bawa berita. Bersama saya Syahmi. Nama saya saya Asif. Bersama saya Syahmi. Bersama saya Asif. Kehadiran seekor biawak seberat kira-kira 30 kilogram dalam longkang berhampiran kawasan tempat letak kereta mahkamah Batu telah mengejutkan pengunjung mahkamah. Kita ulang di sini tadi. Mana ni? Dia batuk, cik. Bersama saya Syahmi. Kehadiran seekor biawak seberat kira-kira 30 kilogram dalam longkang berhampiran kawasan tempat letak kereta mahkamah Batu telah mengejutkan pengunjung mahkamah. Ketua Sekret Angkatan. Pertahanan Awam. Pertahanan Awam. Seberang perang. Utara. Itu bomba. Boleh. Saya bomba.
Bomba Bali. Tahan awak. Tahan bawa. Sebewa. Sebewa lokal. Macam tu tadi. Ekspresinya ni. Betul. Oh my god. Sebewa lokal. Tak kena aku kata. Aku pailah daripada orang daripada orang awam awam itu dalam lokan apa ni bomba itu selamat biawa itu Syami enggak bisa nak ketawa cuy macam sebab sebab lokan bawa itu duduk air lokan anggota bomba cakap dan berjaya tersebut kami di situ mendapati biawak mendapati biawak sepanjang kira-kira 5 meter 5 meter biawak itu panjang mana? Di skip terus cuy. Tiga itu sahaja. Okey. Ini berapa kali? Kami berjaya mengeluarkannya dari lantai tersebut. Menggunakan tali penangkap. Namun tali penangkap itu terputus dan biawak berkenaan. Kemudiannya lari menyorok di bawah kereta polis yang diparkir di situ. Anggota nak dalam 5 orang. Biawak itu dalam lokan tersebut. Biawak itu dimasukkan ke dalam sangkar. Tengah mereka bahasa apa, cuy. Saya lihat ekspresinya aja. Selamat. Ya. Untuk dilepaskan ke habitat asal haiwan berkenaan. Skip. Jadi dimasukkan ke mana? Dalam guk. Dalam guk. Ya, terlepas. Lepas balik. Biawak itu biar selamat perjalanan. Biawak itu boleh jalan. Oh, boleh jalan. Ya. Balik ke mana? Balik ke rumah, ya. Oh, ke rumah. Dari rumah. Si? Asyik. Aja. Itulah cerita biawak sesak. Situ biawak sesak. Itulah cerita biawak sesak. Salam hormat. Assalamualaikum. Salam hormat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh shit. Aduh. Sampai mengeluarkan air mata cuy ya. Ini videonya singkat banget tapi lucunya minta ampun cuy ya. Ekspresinya itu cuy yang membuat saya tertarik banget dengan ngelawakan Asif dan Yo itu ekspresinya cuy ya. Langka banget ya, alami banget. Jadi itu ekspresi yang keluar itu emang alami. Maksudnya memang apa ya? Mungkin untuk saya pribadi ya yang menilai lawakannya ini original ya. Atau kalian juga saya nggak tahu. Tapi saya sejujur aja alur cerita dari biawak tadi itu saya nggak terlalu mengerti. Alur ceritanya itu biawaknya kenapa nanti kalian bisa jelaskan aja di bawah di komentar ya cuy ya. Tapi yang saya tertawakan atau yang membuat saya tertawa itu adalah ekspresi mereka ya. Ekspresi mereka itu spontan aja keluar ya. Sumpah sampai keluar air mata saya cuy. Gak bisa nahan ketawa karena apa ya. Setiap saya awal melihat Yo dengan Asif ini udah tersenyum ingin tertawa aja karena ekspresi mereka. Aduh saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Perut saya kerem banget cuy ya karena ini videonya singkat banget 4 menit doang tapi isinya itu buat saya ngakak cuy ya. Susah lah membuat komedi dalam beberapa menit itu buat kita ngakak cuy. Susah banget ya. Dan Asif dan Yo ini bisa membuat komedi yang singkat itu jadi benar-benar ngakak ya, apalagi hadirnya
si penengah ini, si Syahmi di tengah yang nggak bisa, yang selalu nggak bisa nahan ketawa ya. Syahmi juga gayanya orangnya cepet tertawa cuy, jadi dia tadi banyak dikat gara-gara dia, maksudnya dia nggak bisa nahan tertawa ya, nahan ketawanya gitu. Oke, mungkin itu aja, singkat aja video ini cuy ya. Tapi terima kasih banyak buat teman-teman yang mengirimkan saya. Saya nggak tahu ini ada 4 orang yang mengirimkan saya, cuman di video ini yang saya buka cuman satu aja ya yang saya buka videonya, yang lainnya sama aja sih ya, sama aja yang dikirimkan. Terima kasih banyak sudah mengirimkan ini, dan saya terhibur banget dan saya ngakak walaupun cuman sebentar, dan itu sangat membuat saya bahagia cuy ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mengirimkan video-video lucu, silakan aja follow Instagram saya cuy ya. Sekali lagi, follow Instagram saya agar video-video kalian bisa saya simpan dan saya react sama-sama ya cuy ya. Usahakan videonya jauh dari copyright cuy ya, siapa tahu ada video yang saya react punya teman-teman tapi nggak bisa dipublikasikan, jadi cari video yang benar-benar jauh dari copyright. Oke? Mungkin kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Indi undur diri. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.